Pemirsa, guru honorer Supriyadi divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara setelah tidak terbukti bersalah melakukan penganiayaan terhadap siswanya yang merupakan anak polisi. Dengan mengenakan batik PGRI, guru honorer Supriyadi tak kuasa menahan tangis haru usai diputus bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara pada Senin pagi. Majelis Hakim yakini tidak ada bukti Supriyadi melakukan penganiayaan terhadap muridnya yang merupakan anak polisi Aibda Wibowo Hasyim. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, alat bukti yang dihadirkan jaksa penuntut umum saling bertentangan dengan alat bukti yang lain seperti celana korban dan keterangan dokter ahli forensik Raja Alfat Widya Aswara. Sebab pengakuan dua saksi siswa yang menerangkan melihat pemukulan tersebut tidak sesuai dengan barang bukti celana korban yang tidak ditemukan sobekan. Selain itu, hakim juga mengesampingkan keterangan Aibda Wibowo Hasyim dan istrinya lantaran kualitasnya dianggap lemah dan bertentangan dengan dua guru SD Negeri 4 Baitung. Sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cukup bukti untuk membuktikan Supriyadi bersalah dan harus divonis bebas. Semuanya yang sudah mendukung dan mensupport sampai saat ini, dan alhamdulillah saya bisa divonis bebas tak bersalah. Terima kasih semuanya. Semua pihak dari PGRI seluruh Indonesia dan semua pengacara saya yang sudah dari awal mendampingi sampai saat ini, terima kasih. Dan semua wartawan juga, yang semua media yang sudah ikut sampai saat ini juga, terima kasih saya ucapkan atas dukungannya semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.